Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para teman-teman subscriber dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dengan channel Tafsir Mimpi 21. Channel yang selalu memberikan info-info yang bermanfaat seputar tafsir mimpi, ramalan terbaru, dan primbon Jawa. Untuk kali ini saya akan membahas tentang arti mimpi rambut rontok. Mungkin dari kalian ada yang pernah mengalami mimpi ini. Namun kalian masih penasaran apa arti dari mimpi tersebut. Jadi kalau kalian mau tahu silahkan simak saja video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Dengan cara like, komen, dan subscribe, biar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja, inilah arti mimpi rambut yang rontok. Ketahui arti mimpi rambut rontok, pertanda baik atau buruk. Saat terlelap semua orang pasti pernah mengalami mimpi. Entah mimpi yang menyenangkan atau mimpi buruk, mimpi merupakan suatu ekspresi dari keinginan yang tidak disadari. Namun teori tersebut telah terbantahkan. Penelitian menunjukkan bahwa proses tidur yang dikombinasikan dengan hormon kortisol dapat memengaruhi kualitas mimpi. Meski sering dibilang mimpi hanyalah bunga tidur, tapi tak sedikit yang percaya bahwa mimpi merupakan suatu pertanda yang memiliki makna tersendiri bagi kehidupan seseorang. Hanya saja hal demikian kerap tidak disadari. Meskipun belum ada ilmu pasti mengenai bukti mimpi secara ilmiah, namun mengetahui arti mimpi dapat membawa perasaan lega tersendiri. Salah satu mimpi yang barangkali juga pernah kamu rasakan adalah mimpi rambut rontok. Kira-kira mimpi tersebut memiliki arti baik ataukah buruk? Berikut arti mimpi rambut rontok yang telah dirangkum. Mimpi rambut rontok saat disisir. Mimpi rambut rontok biasanya merupakan pertanda baik bahwa kamu akan dimudahkan jalannya dalam mendapatkan rezeki. Namun, hal itu berbeda jika kamu bermimpi rambut rontok saat disisir bisa jadi merupakan salah satu pertanda sulit rezeki. Lebih tepatnya rezeki yang kamu miliki akan hilang karena suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Di mana peristiwa tersebut bisa disebabkan oleh orang lain ataupun dirimu sendiri. Mimpi rambut rontok sampai botak. Rambut merupakan simbol mahkota terutama bagi kaum Hawa. Jika kamu salah satu orang yang mengalami mimpi rambut rontok sampai botak bisa jadi suatu pertanda kamu akan mengalami masalah dengan kepercayaan diri. Coba kamu ingat-ingat kembali apakah belakangan ini kamu ada suatu hal membuat kamu merasa malu. Kamu bisa memperbaiki hal tersebut jadi kebaikan untuk dirimu sendiri. Bukan hanya mengingatkan kamu untuk tetap percaya diri. Mimpi rambut rontok sampai botak juga dapat diartikan sebagai keterbukaan. Di mana mimpi ini berarti menunjukkan sisi kebijaksanaan dan kemurnian hati kamu. Rontok dalam jumlah banyak. Rambut rontok dalam jumlah banyak merupakan hal yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Dalam medis, rambut rontok dalam jumlah banyak juga bisa jadi pertanda akan suatu penyakit yang sedang diderita. Namun, jika ini hanyalah mimpi, kamu pun tetap harus waspada. Sebab mimpi rambut rontok dalam jumlah banyak bisa jadi pertanda suatu hal buruk akan terjadi dalam hidup kamu. Kamu bisa mengantisipasinya dengan memperbaiki apa-apa yang perlu kamu perbaiki.